Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Pemerintah pusat memiliki opsi untuk mengatasi polusi Jabodetabek dan nantinya kebijakan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk menjalankannya. Cara itu dilakukan untuk mengurangi dampak polusi serta emisi udara yang buruk. Sebagian masyarakat menilai kebijakan ganjil genap di Tangerang, Banten cukup memberatkan masyarakat yang harus bekerja di Jakarta. Namun ada juga masyarakat yang menerima kebijakan ini untuk mengurangi dampak polusi. Setuju sekali, itu sangat bagus untuk mengurangi polusi udara kan. Nah, secara kan sekarang itu kan udara itu udah kotor banget, terus di samping itu juga mengurangi kemacetan juga bagus kan. Nyangka sih, jadi kayaknya ribet juga gitu. Tapi kalau emang putus sama pemerintah seperti itu, ya kita dukung aja lah. Artinya untuk mengurangi kemacetan. Betul.